nombor 5 ya, Raja menunjukkan bilangan penonton sebelum, semasa dan selepas suara rakaman rancangan televisyen dijalankan. Cari bilangan penonton apabila rakaman bermula. Ya, rakaman bermula kat sini. Jadi kalau kita tengok bermula, kita bacalah ini pada minit yang ke-40 dia mula. Jadi penonton 200 orang. Maksudnya sebelum tadi selama 40 minit orang baru masuk So bila 40 minit tu so kita baca graf je ni sama dengan baca tu tadi iaitu bilangan penonton 200 orang. Nyatakan bilangan penonton 10 minit sebelum rakaman bermula. 10 minit nyatakan bilangan penonton 10 minit sebelum. 10 minit sebelum. Maksudnya dekat 30. Okey. 10 minit sebelumnya 30. Jadi kalau kita ni kita tak boleh baca. Jadi kalau kita tengok graf tu lurus, kita boleh bahagikan gitu je. Sebab dia garis lurus So 200 bahagikan dengan 200 bagi dengan 40. Jadi kita dapatlah 1 minit berapa orang masuk. Iaitu 200 orang 40 minit. Jadi kalau kita bagi dengan 40 minit bermaksud kita dapatlah seminit berapa orang masuk. Kosong. Ini sipi 4 dapat 5. So setiap 1 minit 5 orang. Jadi kalau dia nak 10 minit sebelum, maksudnya selama 30 minit lah. Jadi kita dapat seramai 150 orang yang dah masuk itu. Ini 5 orang seminit. Darabkan dengan 30. Soalan C, bilakah bilangan penonton tepat 100 orang? Jadi kalau kat lagi sini kita tahu tepat 100 orang tadi adalah yang ni lah, iaitu kita nak tahu, jadi kita dah tahu orang yang bilangan masuk, bilangan per minit kita dah tahu. So kita darab dengan berapa masa minit kita akan dapat 100. Jadi untuk dapatkan minit, kita bahagi dengan bilangan tadi 5. Bilangan per minit tadi ni bilangan per minit 5 orang. So kita akan dapat 20. Nah, 20 minit masa mula sebelum sebelum tu 10 minit dia 100 orang. Okey, yang ni pula. Yang ni pula kita tengok 40 ke 160. Jadi masa dia adalah 20 minit. Di bawah ni 20 minit. Orang dia adalah 200. Jadi bermaksud dalam 200 kita bahagi dengan 20 minit untuk dapatkan berapa orang seminit keluar. Macam tadi 40 minit macam ni tempoh dia adalah 40 minit. Dia maksudnya dia macam kadaran juga kadaran tu adalah tinggi segitiga bahagi dengan tapak. Tu kadar. Ni segitiga ni sama juga. Atas ni ke atas ni segitiga dia membentuk macam tu. Jadi bermaksud tegak dia 200 bahagi dengan bawah dia 20. Jadi kita dapatlah kadar untuk setiap minit. Jadi kalau kita ni bagi tu kita dapatlah 10 minit 10 orang seminit keluar. Jadi dia nak tahu berapa masa bila orang tu
tepat 100, bilangan penonton tepat tepat 100. So kita dah tahu kadar, kadar dia adalah 10. Jadi ingat tadi kadar segitiga mestilah tegak dia orang, bilangan orang kita nak 100, kita bahagikan dengan kadar kita ada, masa kita tak ada. So kita nak tahu bila tu masa lah, katakan masa. Jadi masa pergi ke sana, masa adalah 100 bahagikan kadar. Kadar kita ada tadi, kita dah kira 10. So kita dapatlah 10 minit. Itu dia maksudnya, dia 10 minit. Yang ni pula tadi kita juga, iaitu kita dapatkan M, kita bahagikan yang bilangan kadar tadi ke bawah ni. So kita dapatlah, kita tahulah masa sebelum upacara mula 20 minit sebelum 100 orang dah masuk dah. Masa ni mungkin sikit lagi sampai ni 100. Dah cukup 100 lah, tu dah lebih dah. So maksudnya dah cukup 100 tu masa 20 minit sebelum mula dah sampai 100 dah. Masa keluar mungkin pintu banyak dah buka, jadi dia boleh keluar ramai sikit. Jadi kita nak tahu tu, kita macam tu juga kita buat pengiraan macam ni. So pelan-pelan boleh tu. So ok lah. So cikgu harap boleh membantu tu. Ok, apa-apa komennya lah. So ok, kita jumpa lagi.